daerah harus memang kita jadi perhatian karena selama ini tidak pernah ada fogging di sini sejak desanya ada dan akhirnya melihat kondisinya dan beberapa waktu yang lalu terjangkit ada 3 demam berdarah. Akhirnya kita sepakat dengan sekjen untuk mengambil keputusan bahwa hari ini adalah kita lakukan di sini karena memang penting kita lakukan pada masa-masa saat kondisi cuaca seperti ini. Terima kasih kepada Partai Perindo yang telah melaksanakan penyemprotan gitu keluarga ini.